Hai, bersama Nisa di Mobile Congress 2016 Barcelona. Jom kita lihat dengan lebih dekat peranti Alcatel Idol 4S. Jika anda perasan, Alcatel telah menggugurkan nama OneTouch dari nama peranti mereka. Peranti ini merupakan peranti spesifikasi tinggi, rekaannya nipis dan Nisa rasa cantik. Seperti peranti sebelumnya, Idol 4S ini juga boleh digunakan secara terbalik, belah atas atau belah bawah. Bila diterbalikkan skrinnya, ia akan berubah secara automatik. Melihat kepada rekaan fizikal, seperti Nisa katakan tadi, ianya cantik dan nipis. Skrinnya bersaiz 5.5 inci AMOLED dengan resolusi 2K. Kamera hadapan pula sebesar 8MP yang mampu merakam video bersaiz 1080p dan serta lampu LED. Peranti Idol 4S ini dikuasakan oleh pemproses Snapdragon 652 dengan RAM sebesar 3GB. Storan dalaman pula berkapasiti 32GB dan ia boleh ditambah dengan adanya slot kad memori yang menyokong storan sehingga 200GB. Slot ini juga boleh berfungsi sebagai slot kad SIM kedua. Idol 4S ini beroperasi menggunakan Android Marshmallow. Antara fungsi utama peranti ialah Boom Key. Ia berfungsi untuk memudahkan pengguna melakukan beberapa perkara dengan pantas, namun bergantung juga ya kepada aplikasi yang sedang aktif pada paparan. Untuk pengetahuan semua, Idol 4S ini didatangkan dengan peranti realiti maya dan pada masa yang sama ia berfungsi sebagai bungkusan untuk peranti ini. Baiklah, sekian serba sedikit mengenai peranti Idol 4S. Teruskan membaca amans untuk spesifikasi lanjut peranti ini. Saya Nisa, Yosh.